Assalamualaikum. Korang tahu tak, saya dah mencari chicken chop terbaik di Malaysia dan akhirnya saya dah berjumpa dengan tiga pemenang untuk gelaran Malaysia's Next Top Chicken Chop. Saya pun dah lapar dan saya pun dah bosan makan chicken chop dalam mall dan sekarang saya nak tengok siapakah pemenang pertama untuk gelaran Malaysia's Next Top Chicken Chop. Jom. Saya dah sampai pun ke lokasi pertama. Jom tengok chicken chop dia. Hebat tak hebat? Okey, Sony. Apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Saya dah bau chicken chop ni dari luar lagi. So, saya tak sabar nak cuba. Silakan. Wah, dia punya presentation. Si ada kuah yang famous tu. Dengan dia punya bunyi crunchy, crispy tu. Dengar tu. Okey, saya makan dulu eh. Saya tuang kuah dulu. Sekejap, sebelum saya kunyah kan. So ni, bila dah menggunakan Noor Professional, adakah itu yang menyebabkan chicken chop ni sedap? Ia menyebabkan lebih konsisten dan aroma yang luar biasa. Tahniah sebab menang. Tapi kan, masa saya ajak Sony untuk masuk competition ni, Sony sangka tak Sony akan menang? Nah, sangka langsung tak sangka. Orang rumah nama Debra? Nah, Debra. Dia juga chef, dia juga baker? Betul. Bila kali terakhir dia swap Sony? Last dia swap, time kahwin tu lah. Oh, lama dia sangat. Okey, saya swap lah. Saya swap. Buka mulut, buka mulut. Tahniah diucapkan kerana mendapat gelaran Malaysia's Next Top Chicken Chop. Dan ini sedikit cendermata untuk anda wawarkan kepada semua pelanggan yang datang. Dan sebelum saya bergerak jauh ke tempat lain, mungkin nak bagi kata-kata terakhir untuk isteri tercinta. Cakap, I love you, Debra. I love you very much. Okey, cepat-cepat. I love you, Debra. Pencarian Malaysia Next Top Chicken Chop belum selesai lagi. Saya nak masuk ke satu kedai yang mana ada Paku dan Pontianak. Jom kita tengok. Chef, saya nak tanya, apa inspirasi kepada nama restoran Paku dan Pontianak? Okey, inspirasi Paku dan Pontianak ni sebenarnya kita ambil daripada Paku dengan Pontianak tu. Bila masuk Paku ke dalam Pontianak tu, dia akan jadi cantik lah. Dia lebih kepada seorang wanita yang cantik lah. Sebab tu konsep kita kalau Datuk tengok, lebih kepada romantiknya konsep lah. Macam tu. I see. Okay. Bermakna kalau cabut Paku jadi buruk lah. Jadi buruk lah kalau cabut Paku tu. So, kita cipta watak lelaki tu nama Paku, Pontianak tu watak Pontianak tu sebagai seorang wanita lah. Jadi kita lebih menghargai wanita kat sini. Faham. Betul, rambut panjang lah. Ya. Okey. Setiap kali kita menggunakan Noor Professional, kita punya resepi akan lebih sedap. Ada tak resepi chicken chop yang lain yang mungkin chef akan explore? Mungkin nak buat chicken chop turun daripada langit ke? Chicken chop tiba-tiba ada rambut-rambut Pontianak ke? InsyaAllah. Itu dalam proses kita punya planning lah untuk next. Untuk adakan chicken chop yang lain lah. Chicken chop Bali ke, chicken chop Pontianak ke. Okey, kalau chicken chop Pontianak tu mungkin sos Noor Professional tu jadikan sos warna merah. Ya, betul, sebab Noor ni dia punya, kita orang pakai flavor kat sini, kita pakai demi-glaze kat sini. Seasoning dia tu, rasa dia Noor ni lebih intense lah kalau kita pakai. Okey, kita akan rasa chicken chop dia. Paling penting rasa sos dulu. Sos dia sedap. Bau dia, aromanya, everything on the plate is wonderful. Dan sekarang nak rasa dia punya ayam bersama sos dan juga dia punya sides. Nice and crispy. Ayam ni masak sempurna. Sos dia perfect. Dia punya sides pun, wow. Potato dia pun sedap. Dan seronok tu bila makan chicken chop, especially Hainanese chicken chop, dia mesti ada rasa yang sempurna. Perisa dia, flavor dia, kena cover segala yang diletak dekat tepi pinggan, atas pinggan, dalam pinggan. Bila makan chicken chop tu, crispiness of the chicken, juiciness of the chicken, sauce dia, semua perfect. Tahniah Chef, di atas gelaran Malaysia's Next Top Chicken Chop.
Dan saya ada cendera mata sedikit. Ada pelbagai benda yang boleh dihidangkan untuk jamuan mata pengunjung nanti. Alright. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih. Dan lepas ni saya datang. Saya harap ada pontianak sebelah saya bila saya makan chicken chop. InsyaAllah. Boleh? Boleh. Terima kasih. Dekat tingkap ni tengok tu siapa tu? Tahniah. Pontianak. Saya dah pun sampai ke gerai yang terakhir, yang ketiga yang memenangi gelaran Malaysia's Next Top Chicken Chop. Jadi kalau korang pergi utara, anda boleh pergi ke Simpang Pulai di Ipoh untuk singgah ke Dioh Salai untuk rasa chicken chop dia. Saya nak rasa, saya dah lapar. Jom. Okey, saya nak cuba rasa ayam salai lemak cili api chicken chop, betul? Dia punya presentation cantik, dia punya aroma. Aroma ayam salai yang dia salai sini tu memang menarik. Rasa sekejap. Rasa salai ni, rasa lemak cili api. Ada potato. Ya, okay. Chef Arif, nak tanya. Dalam proses menghasilkan R&D untuk buat resipi ni, lama tak? Dalam beberapa bulan lah, 3 bulan. Apa yang paling susah? Paling susah nak hasilkan kuah yang berlemak macam tu. Sebab ini daripada idea daripada isteri saya. Oh. Dia yang tukang rasa dia. Dia yang tukang approve lah itu. Faham. Jadi, bila adanya no professional, membantu tak dalam proses menghasilkan resipi yang sedap? Membantu. Idea tu. Sebab yang ayam salai ni, dia daripada isteri saya lah. Isteri saya, dia dah muak makan dengan black pepper sauce. Dia kata, cuba kita buat lain sikit, kena mengena dengan kedai kita. Saya menghidangkan masakan lemak cili api ni sembilan. Jadi, saya cuba pakai kuah masak lemak cili api tu dan jadikan dia lebih lemak tapi bukan menggunakan santan, menggunakan cooking cream untuk jadi lebih apa nama rasa dia tu lebih sebati. Ha, sebati. Sekarang ni saya nak tengok macam mana proses salai. Boleh? Boleh. Okey, jemput makan. Saya pergi tengok jap. Makan. Okey, boleh. Masih seru. Makan. Tahniah diucapkan kepada Dio dan Chef Arif di atas gelaran Malaysia's Next Top Chicken Chop. Ha, ini dia hadiah daripada kami untuk dipamerkan. Jadi kalau korang datang ke Dio, korang boleh tengok banti yang saya akan buka kejap lagi. Menandakan bahawa mereka ini menghasilkan chicken chop antara yang tersedap di Malaysia. Ya. Yeah. Ya, tahniah. Mereka dah pun dapat banting menjadi No Professional Verified. Jadi kalau anda ke mana-mana gerai atau restoran yang anda nampak banting yang sama, bermakna mereka telah saya verifikan sebagai salah satu restoran yang menghasilkan chicken chop terbaik di Malaysia. Tiga resipi, ada tiga gerai yang tersenarai untuk Malaysia's Next Top Chicken Chop. Kalau korang ada recommendation untuk pemegang title Malaysia's Next Top Chicken Chop, korang boleh komen di bawah ini. Saya bersama tim No Professional akan pergi cuba.